suka itu tuh buat nanam padi guys, kita kesana tuh guys. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau jalan-jalan ya, naik sepeda ini guys. Ini tempat baru saya ya, karena udah pindah alamat guys. Kita mau jalan cari angin dulu guys. Oke, mari ikuti sepeda ini guys. Oke guys, mari berangkat guys. Kita cari-cari sesuatu guys. Lubang. Ini kayak sungai yang kecil, apa ya? Kalau di Indonesia mungkin apa, got gitu ya? Atau parit. Seharusnya udah mulai musim panas guys, tapi masih dingin ya, anginnya kencang banget, kenceng, mungkin suaranya juga nggak jelas ya. Ya guys, kalau di Korea itu ini ada sawah ya guys, baru ditanam. Kelihatannya guys, ini sebelah kiri saya nah, kalau di Korea itu kita jalan atau berjalan lah ya guys, itu dari sebelah kanan guys. Jalan-jalan di sini bersepeda. Karena saya baru 1 bulan di sini, jadi belum begitu mengenal daerah-daerah sini, guys. Hari Minggu jadi pabrik ada banyak yang sudah beroperasi ya, tak sepi juga guys. Harusnya sih pagi ya, karena ini sebenarnya saya masih kerja ini guys, tapi karena kerjaan lagi sedikit jadi saya pergi refreshing sebentar lah. Temannya yang tungguin di pabrik sana.
semoga tidak tersesat nanti pulangnya ya guys ya. Jarang-jarang aja guys lah, nggak bawa uang tadi lupa ya, nggak beli air atau ini ya, barangkali ada sesuatu apa gitu. Guys, gak nanjak nih. Oh, di sini juga ada GS. GS itu semacam Alfamart mungkin ya, guys. Oh, ini gimana ini? Mau kemana? Guys, kanan lurus atau kanan? Kita coba kanan dulu guys. Ada traktor guys, ada traktor itu juga, ada yang buat nanam guys. Yang sebelah itu buat nanam padi guys, kita kesana guys. Traktornya guys, kelihatan apa enggak guys? Traktornya itu guys. Dan ini itu buat mesin alat nanam tandur guys. Nah ini sudah mau musim panas, jadi ini ya musim tanam gitulah guys.
kedengaran apa enggak ya? Kita lanjut guys. Guys, kita udah sampai ke tempat tapi kita guys ini udah lumayan jauh tadi, capek juga guys.
sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, guys.